Halo teman-teman, selamat datang di channelnya April. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe sekarang ya, agar aku selalu semangat membuat video-video terbaru untuk kalian semua. Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian lainnya, agar mereka mendapatkan informasi seputar pendidikan dan keseruan-keseruan hidup di Rusia. Juga jangan lupa tombol loncengnya, agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari aku. Subscribe ya. Terima kasih. Tips yang pertama adalah kita cari tagline skip ka atau diskon seperti ini. Nah, harga awalnya itu adalah 1.824, lalu jadi diskon jadi 1.199. Dan tips kedua adalah cek label halal, karena di Rusia nggak ada label halal, jadi cek produk yang tidak ada kata swininanya atau babi seperti ini. Ini tidak halal ya. Kalian bisa download aplikasi IG, itu sosial medianya Rusia. Nah, nanti kalian bisa add toko, akun toko yang kalian tuju. Nah, nanti di sana kalian akan tahu dan dapatkan promo-promo menarik yang mereka kasih. Nah, ini dia yang aku maksud. Jadi, kita tinggal buka aplikasi VK, lalu ketik nama toko yang kita tuju, dan nanti kita tinggal lihat apa aja penawaran yang diberikan oleh toko-toko tersebut seperti ini. Dan tips keempat adalah yaitu pastikan kalian selalu mempunyai kartu. Nah, jadi kalau di sini belanja pakai kartu itu akan mendapatkan diskon. Jadi diskonnya yang tadi aku bilang di tips pertama itu akan aktif dengan kartu ini. Nah, kalau seandainya kalian tidak memiliki kartu, kalian bisa download aplikasi Stokar. Aplikasi ini bisa menjadi salah satu kartu elektronik kalian, kartu online. Jadi kalian bisa belanja dengan kartu ini. Nah, untuk kalian yang tidak memiliki kartu-kartu belanja, kalian bisa download aplikasi Stokar di Play Store. Lalu kalian tinggal tambahkan kartu yang kalian inginkan, seperti misalnya IKEA. Lalu kalian tinggalkan nomor kode kartu teman kalian. Nanti kalian klik OK. Lalu semua kartu yang telah kalian scan akan menjadi kartu elektronik kalian. Gitu, selamat belanja. Dan teman-teman, sekian tips belanja dari April, belanja murah di Rusia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di next vlog. Dadah. Halo teman-teman, selamat datang di channel. Halo teman-teman. Nah, tips yang pertama adalah cari. Nah, tips kedua kali ini adalah cek label halal, karena di Rusia nggak ada label halal,
Jadi kita bisa cek sastavnya atau ingredients-nya itu tanpa spinina. Spinina itu jurusnya adalah babi ya. Jadi seperti ini.